Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Munawwiril akwan binuri sayyidi waladi Adnan. Haitsu qala rabbukum laqad ja'akum minallahi an-nur wa hadzal nur huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'il kahraba matara dan tantafi fal tantafi. Wada'i syamsa mata aroda antukshaf fal tukshaf. Wada'il qamara mata aroda antukshaf fal tukshaf. Ala wa indana syamsus sarikah. Ala wa indana syamsul huda ma bada goba wala batagib. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nurikas sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwarina. Wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, para habaib, guru-guru kita, saudara saya Sayyid Al-Ustaz Ahmad Ridho dan Sayyid Abdullah dan Sayyid Muhammad Haikal, abna Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan para asatid, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para pecinta majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang sudah seharusnya mempunyai tujuan di dalam menghabiskan umurnya di kehidupan yang pendek ini. Kemana hatinya mengarah? Dan diikuti oleh perbuatan yang dibenarkan keinginan yang dilakukan oleh hatinya tersebut dengan badannya. Karena di dalam hikmah itu dikatakan, kama la yuhibbul amal mustarok, kadalika la yuhibbul qalb mustarok. Al amalul mustarok la yukbiluhu, wal qalbul mustarok la yukbil alaihi. Allah tidak senang, ya, dengan sebuah amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila amal tersebut diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti begitu juga Allah tidak mungkin menempat, dan Allah tidak senang, la yuhibbul qalbul mustarab, tidak senang dengan hati yang ada niatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, al amalul mustarab la yukbiluhu, layak baluhu. Amal perbuatan yang berdiniatkan selain untuk Allah, ada niatan yang lainnya, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Dan begitu wal qalbul mustarok, dan hati yang di dalamnya ada selain Allah Subhanahu wa taala, la yukbil alaihi, Allah tidak mungkin diam di hati tersebut. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, ya, dari segala niatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin digerakkan, ya, ini, ya, keinginan yang besar ini kecuali orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang dahulu mempunyai cita-cita yang banyak dengan keinginan yang sesuai dengan hawa nafsu dan akalnya? Kita arahkan menjadi satu keinginan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita arahkan menjadi satu keinginan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad dan Allah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam hadis yang berhubungan dengan niat itu dikatakan, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli mri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Karena Allah dan Rasul adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Niat untuk Allah, ya, dan niat untuk Rasul adalah satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sering kita katakan, ya, bahwa kesehatan hati yang sempurna itu adalah, ya, tamamul afiyah, kesempurnaan kesehatan yang ada dalam hati adalah, ya, adamul i'rad, salamatul qulub minal i'rad anillah. Selamatnya hati untuk tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini sakit kalau sudah ada keinginan selain daripada Allah.
hati itu masih sehat kalau keinginannya masih Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan amalnya. Nah, kalau sudah tujuannya Allah, dibenarkan dengan amalnya, maka amalan seperti ini terus melaju dengan cepat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya Al-Qutbul Kabir, Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, "Salamatul qulub min al-i'rad anillah." Selamatnya hati untuk tidak berpaling daripada Allah, noleh kepada yang lainnya. Enggak, ini nolehnya sama Allah berarti hati itu sehat. Kalau sudah noleh sama yang lainnya berarti hati itu berpenyakit. Semoga selamat semuanya ya. Dan memang begitu keadaannya. Ya. La ilaha illallah. Al-amalul mustarak huwalladhi tashabuhul hududu nafsaniyah ad-dunyawiyah awil ukhrawiyah. Yang namanya amal yang dikatakan mustarok, ya, ada sekutu di sana, tidak untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia untuk Allah, tapi ada ditemani dengan keinginan-keinginan yang diselimuti oleh hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya dia ikuti. Atau keinginan yang berupa keinginan duniawiyah atau bahkan ukhrawiyah. Ya, dan hati yang mustarok, ya, ada keinginan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yakunu fihi hubbus siwa, yang di dalamnya ada kecintaan selain daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat semuanya ya. Berat ya. Tetapi ini dimuliakan hanya untuk orang-orang yang mulia saja, dan semoga kita bisa. Amin Allahumma. Amin. Ya, karena dalam hadisnya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna suraka an syirki. Man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikuhu," katanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah zat yang maha kaya dan tidak membutuhkan pendamping atau sekutu. Ya, tidak membutuhkan sekutu itu hanya untuk orang yang lemah. Sedangkan Allah tidak butuh dengan sekutu apapun. Ya. Siapa orang yang berbuat suatu amalan yang dia menyekutukan saya di dalam niatannya, saya akan tinggalkan dia dan amal perbuatannya. Tidak butuh saya sama sekutu itu. Itu namanya madkhul, ada cacat dalam amal perbuatan kita. Paham ya? Oleh karena itu, wal qalbul ladzi fihi hubbus syai'in ya min siwa mulattakhun bil hawa, hati yang di dalamnya ada kecintaan selain daripada Allah itu terkotori dengan hawa nafsu, la yaliku li hadratil maula, tidak cocok untuk masuk ke dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini seandainya ada yang tidak paham didengarkan aja ya, semoga diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham sekarang, insya Allah ke depan nanti dikasih paham sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tahhir baitiya lit-tha'ifin." Maksudnya bait itu hati. Sucikan ya hatinya itu untuk supaya kita tepat di dalam bertawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ditafsirkan ya di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, salah satu wahyu Allah kepada Nabi Daud, "Ya Daud, tahhir li baitan askunuhu." Ya, wahai Daud, bersihkan untuk saya suatu rumah atau hati ini, supaya apa? Supaya saya bisa tinggal di dalamnya. Kalau ada kotoran, Allah tidak mau bertempat di dalam rumah tersebut. Saya pernah membawa bait ini ya. Ya. Lillahi daru asartari haitsu yaqul li habibun innama huwa guyur yudallu fil qalbi katayril hadur idza ra'a sayan imtana'a an yazur. Ini bait luar biasa ya. Saya punya kekasih, dia itu sifatnya pencemburu sekali. Sifatnya apa? Pencemburu, cemburuan. Allah itu cemburu, innallaha guyur, katanya Rasulullah. Guyur, ada rasa cemburu di sana. Cemburunya luar biasa Allah Subhanahu wa taala.
yudhallu fil qalbi, yang bertempat di hati, katoiril hadur, seperti burung yang penakut. Toiril hadur itu apa? Burung yang penakut atau pemalu. Idaro asai'an, ya, kalau sudah melihat ada sesuatu di dalam sangkar itu, imtana'a an yazur, dia enggan untuk masuk ke dalam sangkar tersebut. Kalau sudah kosong, baru dia mau bertempat di sangkar tersebut. Kalau ada sesuatu dalam sangkar tersebut, dia enggan untuk bertempat di dalam sangkar tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Saya ulangi lagi. Li habibun, saya punya kekasih. Innama huwa goyur. Sifat kekasih saya itu pencemburu luar biasa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yudallu fil qalbi, yang bertempat di hati, katoirin hadur, seperti burung yang pemalu atau penakut. Idza ra'a shay'an, kalau melihat sesuatu di dalam sangkar yang biasa jadi rumahnya ini, ya, imtana'a an yazur, ya, dia tidak mau lagi bertempat di dalam sangkar tersebut. Ada isinya. Sekarang bukan rumahnya lagi, dia pemalu burung ini. Paham ya? Caranya supaya dimasuki lagi, ya dikosongkan lagi sangkarnya biar burungnya masuk lagi nanti. Semoga selamat hati kita semuanya ya. Dari niatan-niatan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Amalul mustarak walladhi yudhiluhu thalasa ilal. Yang namanya amal, yang mustarak itu, yang selain untuk Allah, itu apabila masuk tiga penyakit di dalamnya. Bisa jadi itu riya. Riya itu berarti dia beramal bukan hanya untuk Allah subhanahu, ada niatan lain di sana, kepingin dilihat orang, kepingin dilihat sesuatu, itu riya namanya. Itu berarti mustarok amalnya, tidak murni untuk Allah. Ujub, bangga sama badannya, bukan untuk Allah lagi, tapi untuk badannya. Melihat kok dirinya itu adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Au talabul iwad, dalam melakukan amalnya dia minta ganti daripada apa yang dilakukan. Tak bayaran. Apa? Minta bayar. Ciri-cirinya mengeluh apabila tidak sesuai dengan bayarannya dalam ibadahnya. Apapun itu ya. Kalau tidak cocok sedikit, aduh kok cuma segini nih. Itu tidak ikhlas berarti sudah. Ya. Seandainya ada bayaran, itu cuma sponsor. Niatan kita bukan untuk itu semuanya. Tapi niatan kita untuk all. Makanya hati-hati sama niatnya ya. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ibadah niat pertamanya. Bayaran itu hanya sandingannya. Kalau sampean mengeluh berarti bayaran itu niatannya dan Allah itu adalah sandingannya. Salah sudah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya, ini baik itu riya ya ataupun ujub ya, dilarang, dikasih peringatan sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sama ujub ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya. Apa ujub itu? Ru'yatul maziyah 'alan nas. Ya. Melihat dirinya itu ada kelebihan daripada orang-orang lain. Dilarang sama Allah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِدْ تَقُوْ. Jangan kau sucikan diri kamu sendiri, merasa lebih hebat, lebih soleh, lebih alim, lebih bersih, lebih berhak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau urusan hati, yang lebih tahu mana yang lebih soleh, lebih takwa, lebih hebat, lebih anu, itu hanya urusannya Allah. Siapa kamu sampai jadi hakim? Siapa kita sampai kita jadi hakim hatinya manusia ini? Tidak ada. Paham ya? Jangan kau sucikan diri kalian sendiri karena Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kita. Hakimnya adalah Allah. Dan semakin orang itu bertakwa, semakin dia menunduk atas kebesaran Allah dan melihat aib yang ada pada darahnya dan ditutup aib pada diri saudaranya. Melihat aib yang ada pada dirinya dan ditutup aib yang ada pada saudara
sibuk dengan badannya, tidak sibuk dengan yang lainnya. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Paham ya? Dan sebagainya ya. Makanya Sayyidatuna Aisyah itu pernah ditanya. Ya. Ya, ditanya seperti ini. Mata yakunur rajul musian? Kapan seseorang itu dibilang telah berbuat perbuatan yang jelek? Ya. Idza dhanna annahu muhsin. Orang itu dibilang jelek kalau dia merasa kalau dia adalah orang yang baik. Saya orang baik insyaallah. Berarti dia jelek. Merasa dirinya baik. Apa nah itu? Ini omongan-omongan apa ini? Ada seni ihtikor di sana ya. Ada omongan meremeh mereka. Karena itu hati-hati ya. Paham ya? Semoga diberikan kekuatan ya. La ilaha illallah. Semakin tinggi derajat kita, semakin Allah cemburu kepada kita. Perbuatan kecil dari seorang pecinta itu tidak dianggap kecil oleh kekasihnya. Orang selingkuh kanan kiri ketika tidak ada hubungan dengan orang yang kita cintai, orang yang kita cintai tidak akan berbicara apa-apa. Tetapi ketika yang berbuat adalah orang yang dia cintai, dia akan marah dengan perbuatan sekecil apapun yang dilakukannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin Allah cemburu kepadanya. Kecil dari seorang kekasih tidak dianggap kecil lagi sekarang sudah punya. Karena dijaga perasaan kekasihnya. Jangan sampai karena berulang-ulangnya kita menyakiti hati kekasih sampai kita ditinggal, akhirnya tidak mendapatkan gelar kekasih lagi dari kekasih kita. Terlalu banyak selingkuhnya kita ini. Karena menginginkan yang lain. Paham ya? Akhirnya hilang cintanya kekasih kita kepada kita ini. Semoga selamat semuanya ya. Allah. Mendengar cerita demi cerita orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah ini, kita ini sampai kayak tidak jadi apa-apa rasanya masih. Kita masih gini, kayak tetap tidak berjalan kemana-mana, kayak berdiri di tempat kita ini. Orang sudah bertemu, orang sudah bermimpi, kita masih berdiri di tempat ini. Tidak kemana-mana. Masa iya tidak kepingin ya? Paham ya? Kalau tidak bulan maulid, kapan terus? Kalau bukan bulan maulid kah? Paham ya? Semoga dimuliakan semuanya ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.